Hey guys, welcome back to my channel. I'm Manzukanae. Okay, video kini kita nak apa? Kita nak tukar Mampu Viva katukan Myvi. So Myvi kita kena cari yang brother cari-cari untuk cek bumper semua tu lah. Kita cari yang brother tu boleh buat. So kita ada dapat nombor apa? Ni brother tu nama dia Abang Nizam. Dia ni dia cari kereta lah buat bumper, tapi dia lebih kepada Proton. So kereta Proton dia tak tahu sangat, tapi dia akan cari juga lah. Kita dah check dia tu. So kita dah discuss dengan dia, kita dah cari-cari tu jumpa dia kan. So kita malam tu kita jumpa dia. Kalau kau pakai Suzuki Wing ni tak panjang sangat? Tak. Ha, dia yang ni memang untuk kick car. Ini yang untuk kick car. Kalau yang ni untuk sedan. So, yang ni berapa? KTV tu aku boleh bagi kau. Kita dah nak biru. Kita cek air dulu tu ni. Berapa air dulu? Tengah kan? Haa, ni. Tak panjang okey lah. Tak panjang lah. Itu benar. Jauh. Kita bincang malam 2 hari lepas tu. Kita terus hantar kereta kawan. Kita pergi rumah dia terus. Ni macam beli kawan nampak kan. Sampai simpang dia. Okay, masuk dulu sini. In 400 meters, turn left on Jalan Raja Wali. So, dah sampai. Cuma rumah dia, tak tahu rumah berapa. Cek rumah lagi bawah kan. Ha, jangan cek rumah dia. Di kawasan Raja Wali ni. Kalau Raja Wali dalam movie pun. Bilik kau kat mana? 42 Raja Wali. Raja Wali. Apa rumah dia, kosong rumah dia. Kita try call dia. Nak kepastikan rumah dia kat mana. Baik, kita call dulu. Lepas tu, handphone dah pula tak ada lain. Lain tak ada tu. Lepas tu aku guna handphone pula untuk call dia. Kau lah. Masak tak lah kau ni. Depan lagi rumah ni. Hello. Brother tu dah angkat. Tapi dia dulu boleh lupa lah nombor rumah dia. Aduh. Rumah nombor berapa? Siapa ni? Ni kembar. Ni nombor Aiman ni aku call. Nombor 6. Kasih lah, tak ingat lah. Ya. Kita cek nombor 6. Okay, kita dah sampai rumah dia. Rumah Melegang. So, dia tengah ambil barang dulu. Rumah pun tengah tengok. Cik Mata Aman? Lampu Wira. Lampu Wira? Kawan kita ni nak buat kereta Wira dia tu. Kereta Wira ni nak buat juga. Tapi lambat lagi lah. Mungkin kita tinggal dekat sini lah. Satu hari mungkin esok kita dapat ambil kereta tu. So nanti apa-apa kita tengok lah. So macam hasil dia. Hari ni dia pasang sikit dulu. Hari ni dah kongkong lah. Dah. Hari ni akan saya tolong kena simpan balik. Tak apa ni ya? Okay. Eh, kita makin dulu lah.
apa lah. Depan tu sampai bisa dulu lah. Okay lah. Kita pergi ke pasangan dulu. Kita pergi makan lah. Nak buat apa lah. Shopee ni problem lah. Jangan lupa makan. Okay, aku nak makan. Kena brother. Kata-kata sikit. Jangan. Kata-kata semangat sikit. Okay. Sekarang kita pasal balik dulu. Bagi tuan buat kerja. Tak siap lagi. So, kita jumpa esok lah. Kalau decide esok, kita cakap check esok. Jom kan kita pergi makan. 10. Okay, apa-apa kita jumpa esok lah. Jom. Kita dah siap tu, esoknya kita datang ambil kita. Kita tak boleh nak buat video sebab kita dia nak cepat. Dia nak kena pergi tempat lain, nak ambil barang rasanya. Ambil kita terus bawa rumah. So, ni lah kereta dia. Kita dah siap bumper, cuma kacukan Myvi tu hanya belakang saja sebab nak buat depan ni agak modal agak besar sikit. So kita buka idea, kita ambil bumper Sport Vito Viva punya dengan stick wheel, cuma belakang je Myvi kita ambil dengan spoiler. Memang Viva punya lah rasa kan. So, semua harga kos semua upah dia pergi ambil, upah pasal semua, total semua harga untuk kali ni video RM1,450. Nanti aku akan letak link Facebook dia kat bawah ni. Kau boleh add Facebook dia. Kau boleh tanya nak apa-apa. Memang bagus baik lah. Aku akan letak dunia pertama Facebook dengan link dia sekali. Okay, kau boleh check dia. InsyaAllah the next video projek Viva ni kita akan buat exhaust. The next lagi tu kita akan buat wrapping. Tengok macam ni kalau Viva buat wrapping kan. Okay. Siapa minat dulu ni, sila like and comment. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila komen kat bawah. Okay. Kalau suka, like dan subscribe. Okay. See you again. Bye-bye.